Lelene maneh terus. Iya lah apa. Gak apa-apa piye. Jenenge mukbang. Ikono kak. Aku kak bayangnya ya. Hai guys. Aku lagi makan omlet. Omlet. Guys. Omletnya. Ini omletnya dicokin kan anu nang video ini. Tidak mereng rono. Makan malam guys. Ono koyo Mbak Sisi ngene. Mah. Guys, di sini. Itu tidak ngomong belas sama. Yang mangan sae ngono mangan. Langsung. Ya. Siap edite. Si. Mau disiram. Posi. Dan selebaran pool party di sebuah hotel yang berlokasi di Samosir, Sumatera Utara. Dalam selebaran party tersebut akan diadakan pada tanggal 10 Oktober dengan mengundang bintang tamu dan artis. Hingga kini, benar atau tidaknya selebaran ini masih diusut pihak kepolisian. Hal serupa juga terjadi di Missouri, Amerika Serikat. Ketika warga berkumpul dan berpesta di tengah lonjakan kasus COVID-19 di negara adidaya ini. Adegan dalam video menunjukkan banyak orang yang abai akan social distancing. Walau katanya protokol kesehatan diberlakukan di tempat ini. Padahal beberapa waktu sebelumnya, sekelompok anak sekolah positif COVID setelah menghadiri school swim party yang diadakan di sekolah mereka. Wah, kalau masyarakat terus-menerus melanggar protokol, kapan kita bisa lepas dari corona nih? Aksi seorang nenek menghadapi maling motor tertangkap kamera Selasa
29 September 2020. Awalnya terlihat dua orang pria mondar-mandir memperhatikan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Melihat situasi aman, segera saja pria berjaket putih mencuri motor tersebut. Mendadak sang nenek muncul dan secara heroik melawan aksi maling motor. Kaget karena mendapat perlawanan, maling itu terjatuh dan melarikan diri meninggalkan motor curian bersama sang nenek. Konyolnya si pria datang membawa kita dengan pawangnya. Tampak dalam video, pria berbaju putih berdialog dalam nada tinggi hingga mengebrak meja kepala dinas PUPR di Kabupaten Bandung Barat. Si oknum diduga datang lantaran marah, tak pernah kebagian proyek dan meminta agar kepala dinas memberikannya proyek dalam waktu dekat. Banyak warganet ngeri dengan tindakan pria yang datang membawa ular piton raksasa. Apa tahu ibu? Tak hanya warganet, Kementerian PUPR melalui akun Twitternya juga ikut merespon video tersebut sambil menunggu penyidikan lebih lanjut. Wah, kasihan ularnya ya. Tidak ada masalah apa-apa. Ikutan keseret demi dapat proyek. Apa? Ya, saya apa tak? Di tengah pandemi, kesadaran masyarakat sangat penting akan protokol kesehatan agar tak membahayakan sekitar. Meski begitu, ada saja masyarakat yang bandel tak mau menggunakan masker. Seperti ibu ini. Sambil mengendarai sepeda, sang ibu mengamuk saat ditegur untuk mengenakan masker. Thank you.
sini ya teman-teman. Memang ya, mobil yang digunakan ya. 4 hingga 7 orang. Tapi video ini menunjukkan mobil yang ditumpangi hingga 13 orang. Seketika video ini viral, membuat warganet tepuk jidat. Lihat saja kalau tidak percaya. Satu, dua, tiga. Wah, ramai banget tuh satu mobil. Sudah selesai? Ternyata belum. Astaga, kok bisa itu bagasi jadi tempat penumpang? Ada-ada aja deh. Susahnya sebanyak 2 putaran sekaligus. Memotong botol yang bergerak. Memotong botol dengan sebuah pisau golok. Hingga menaruh meja mesin jahit di atas botol. Simak trik botol selengkapnya sesaat lagi. Jadi apa putihnya ini? Omrat. Dia bisikin ke gua. Kenapa lu cuma bisikin ke gua?